Costa, agora o São Paulo, olha a batida cruzada no Augusto, mandou a batida. Let's go. I move quietly, like a shadow, there's a dark side to me. I work privately, to go build and create my own dynasty. A new rivalry, it emerges ever so silently. But I got fight in me, so I'll squash anything that's trying me. I'm like, me versus you, I hope that you know what you're getting into. I got nothing to lose, so you better watch out, can't predict my moves. I'll make you... Respect! Juara di Brazil, Wilber Jardim putuskan bela timnas U17. Hari ini, kita akan membahas perjalanan Wilber Lescott de Halim Jardim, seorang bintang muda sepak bola Indonesia yang sedang bersiap untuk mengukir sejarah dalam Piala Dunia U17. Namun, cerita ini tidak dimulai dari Jerman, tempat ia sekarang dalam perjalanan. Mari kita lihat perjalanan Wilber yang luar biasa ini, yang penuh dengan semangat, dedikasi, dan ambisi. Seorang pemuda berusia 16 tahun yang bernama Wilber Jardim lahir di Brazil, negara yang dikenal dengan tradisi sepak bolanya yang kaya. Dia memulai karirnya sebagai pemain sepak bola muda dengan bermain untuk timnya di São Paulo. Wilber adalah salah satu pemain muda berbakat yang muncul di dunia sepak bola Brazil. Pada suatu hari yang tak terlupakan, São Paulo U17 yang diperkuat oleh Wilber Jardim bermain dalam final Copa Boa. Pertandingan tersebut adalah momen krusial dalam karir Wilber. Dalam pertandingan yang menegangkan, São Paulo U17 berhasil mengalahkan Flamengo de Guarulhos dengan skor akhir 3-1. Kemenangan ini adalah bukti akan bakat luar biasa Wilber dan dedikasinya di lapangan hijau. Namun, yang membuat cerita Wilber semakin menarik adalah komitmennya untuk mewakili timnas negaranya, Indonesia, dalam Piala Dunia U17. Wilber adalah salah satu pemain muda Indonesia yang sedang dalam perjalanan ke Jerman untuk bergabung dengan timnas U17. Ini adalah langkah besar dalam karirnya dan dia melakukan perjalanan panjang untuk mewujudkannya. Perjalanan Wilber ke Jerman adalah contoh nyata dari komitmen dan tekadnya. Ia meninggalkan Brazil, tempat dia merayakan kemenangan besar bersama timnya untuk mewujudkan mimpinya memperkuat timnas Indonesia. Pergi ke Jerman adalah langkah besar yang menunjukkan dedikasinya pada sepak bola dan negaranya. Kehadiran Wilber di timnas U17 Indonesia adalah berita baik bagi tim. Dengan pengalaman dan keterampilan yang dia bawa dari Brazil, dia dapat menjadi aset berharga dalam persiapan tim untuk Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 memiliki potensi besar untuk mencapai hasil yang mengesankan, dan Wilber adalah bagian penting dari persiapan mereka. Ketika tim tiba di Jerman, latihan segera dimulai. Pelatih mereka, Bima Sakti, adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tim siap untuk menghadapi kompetisi yang intens. Meskipun Wilber baru saja tiba di Jerman, ia langsung terlibat dalam persiapan tim. Timnas Indonesia U17 berlatih di fasilitas yang luar biasa di Jerman. Mereka memiliki akses ke 4 lapangan, 2 diantaranya adalah lapangan sintesis yang memungkinkan mereka berlatih dengan baik dalam berbagai kondisi. Ini adalah langkah penting dalam mempersiapkan tim untuk kompetisi tingkat dunia. Salah satu hal yang patut disoroti adalah bahwa cuaca di Jerman tidak menjadi masalah bagi tim. Suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius yang sangat mendukung proses adaptasi tim. Sebagai salah satu pemain muda terbaik Indonesia, Wilber Jardim adalah salah satu cerita sukses sepak bola yang memotivasi. Perjalanannya yang luar biasa dari Brazil ke Jerman adalah bukti nyata akan dedikasinya pada sepak bola dan negaranya. Wilber adalah harapan masa depan sepak bola Indonesia dan memiliki potensi untuk meraih prestasi besar dalam Piala Dunia U17.
Media dari seluruh dunia mulai memperhatikan perjalanan Wolber Jardim. Komitmennya terhadap klubnya di Brasil dan tim nasional telah membuatnya dikenal di panggung internasional. Ada sebuah perjalanan spiritual yang tak terlupakan pada tanggal 28 September 2023 yang melibatkan seorang tokoh penting dalam dunia sepak bola Indonesia, yaitu Ketua Umum PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Erick Thohir. Perjalanan ini bukan sekedar sebuah rangkaian kunjungan biasa, tetapi sebuah upaya luar biasa untuk memastikan bahwa perhelatan Piala Dunia U17 FIFA 2023 yang akan digelar di Indonesia akan berjalan dengan sukses penuh. Dalam rangka mengumpulkan dukungan spiritual dan doa dari berbagai elemen masyarakat, Erick Thohir menjelajahi sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Erick Thohir bukanlah nama yang asing dalam dunia sepak bola, baik di Indonesia maupun internasional. Beliau adalah sosok yang telah menjabat berbagai posisi penting dalam dunia olahraga, termasuk sebagai Ketua Umum PSSI sejak tahun 2019. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dan tokoh yang aktif dalam berbagai bidang, termasuk politik dan sosial. Kunjungan Erick Thohir ke pondok pesantren di Jawa Timur ini adalah bukti nyata dari komitmennya untuk memastikan kesuksesan Piala Dunia U17 FIFA 2023 yang akan menjadi salah satu puncak turnamen sepak bola yang pernah dihelat di Indonesia. Turnamen besar ini akan diikuti oleh tim-tim nasional U17 dari seluruh dunia, dan Indonesia berhak menjadi tuan rumah. Pertandingan pembukaan Piala Dunia U17 FIFA 2023 akan diselenggarakan pada 10 November mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini akan menampilkan Timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Timnas Ekuador dalam sebuah laga yang sangat dinantikan. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah untuk seluruh pertandingan Grup A yang juga melibatkan Timnas Panama dan Maroko. Erick Thohir menjelaskan bahwa kunjungan spiritualnya ke pondok pesantren di Jawa Timur adalah bagian dari upayanya untuk memohon doa dan dukungan agar Piala Dunia U17 berjalan dengan lancar dan sukses. Jawa Timur dipilih sebagai lokasi pembukaan turnamen ini yang menambahkan beban tanggung jawab tersendiri bagi pihak penyelenggara. Saya datang ke sini untuk kunjungan, berziarah, dan memohon doa, karena Jawa Timur akan menjadi tempat pembukaan Piala Dunia U17. Demikian ujar Erick Thohir setelah mengunjungi makam para pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Dukungan spiritual dari pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam budaya dan kehidupan masyarakat. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berperan besar dalam pendidikan agama dan moral di Indonesia. Para ulama dan santri di pondok pesantren dihormati sebagai pemimpin spiritual dan sosial dalam masyarakat. Piala Dunia U17 FIFA 2023 adalah ajang olahraga yang diharapkan dapat menginspirasi generasi muda Indonesia dan mempromosikan persatuan dan semangat kompetisi dalam negeri. Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama, sehingga menjadi tuan rumah yang ideal untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola tingkat dunia seperti ini. Kunjungan Erick Thohir ke 3 pondok pesantren yang berbeda di Jombang dan Surabaya, Jawa Timur adalah langkah yang sangat tepat dalam memastikan dukungan spiritual dari masyarakat Indonesia dalam kesuksesan Piala Dunia U17 FIFA 2023. Sebagai pemimpin dalam dunia sepak bola Indonesia, Erick Thohir memahami bahwa dukungan spiritual dan moral adalah faktor penting dalam meraih kesuksesan di kancah internasional. Pada saat kunjungannya, Erick Thohir didampingi oleh sejumlah pejabat PSSI dan panitia penyelenggara Piala Dunia U17 FIFA 2023. Mereka memberikan penghormatan kepada para ulama dan santri di pondok pesantren, serta berbicara tentang signifikansi turnamen ini bagi dunia sepak bola Indonesia.